Sien? Guru. Mana Sien Huan? Ayo masuk. Kakak Sien sudah berlayar. Sebelum ke Tiongkok, singgah dulu di Tuban. Kenapa kamu tidak jadi ikut? Saya tidak bisa berpisah dengan guru. Karena di sana, saya tak punya siapa-siapa lagi. Sementara di sini saya punya anak dan punya kenangan. Juga ada kuburan kakak lo. Saya sudah mengatakan padamu, kalau memang tidak mantap, jangan. Saya yakin bumimu memang di sini. Kamu akan menjadi tabib yang banyak membantu rakyat kecil. Sesuai dengan nama Jawamu, Nyi Paricara, berarti pelayan, pelayan masyarakat. Baik, Guru. Orang. Kalau ada tiga orang datang kemari, cepat bunyikan titir. Mereka itu pengacau yang ingin memberontak. Siaga, Gusti. Hei, 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 bangun, 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 hei, bangun. Harus ditindak. Rencana pembunuhan menurut Undang-Undang Kutara Manawa, hukumannya mati. Apalagi kepada petinggi kerajaan. Cari mereka sampai dapat. Dan hukumannya saya serahkan pada Halayuda. Kalau Gusti Prabu percaya, tugas itu akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya minta dukungan pasukan dan juga Arya Kamandanu dan Sakawuni. Persiapkan yang diperlukan Halayuda, Tumenggung, dan berikan bantuan sepenuhnya. Saya tidak mau ada kerusuhan sekecil apapun di negeri ini. Baik, Gusti Prabu. Kalau tidak salah, di dekat desamu kan ada dukun obat yang juga baik. Saya tahu namanya Rake Pemintihan. Tidak enak kalau saya harus ke rumah kalian. Tolonglah, tabib. Kami sudah mengusahakan beberapa orang dukun. Bahkan ada yang sengaja kami datangkan dari Singosari. Tapi bapak belum juga sembuh. Iya, pak. Tolonglah, pak. Bagaimana, Mei? Guru yang telah mengatakannya sendiri, seorang tabib harus menolong sesama manusia. Apalagi yang memang sengaja datang untuk minta pertolongan. Maksud saya, bagaimana nanti perasaan Rake Pamintihan? Mungkin dia akan menuduh saya mengambil rezeki dia. Saya sudah ketiga kalinya mengobati orang di daerahnya. Guru, bukankah guru bisa menjelaskan bahwa orang itu minta pertolongan?
Sebagai seorang tabib, guru wajib memberikan pertolongan. Silakan Kisanak pulang. Besok saya akan ke sana. Terima kasih. Kalau ini dibiarkan terus, bisa-bisa Rake akan menganggur seumur hidup. Sekarang orang-orang Karangduwur, Kalinangka dan Sawo Jajar, hampir semuanya kalau sakit berobat pada tabib itu. Mungkin obatnya lebih manjur dari bikinanku. Apapun alasannya, mestinya sebagai sesama dukun, dia harus bisa menghormati Rake. Dia tahu pasti bahwa ketiga desa itu adalah daerah kekuasaan Rake. Ngawur kamu. Saya tidak pernah merasa memiliki daerah kekuasaan. Jangan berlebihan, Galang. Mau kamu itu apa? Biarkan saja. Tujuan tabib Wong itu pasti baik. Menolong orang. Saya juga mendengar bahwa dia tidak pernah meminta imbalan. Kecuali kalau dikasih. Tapi dia telah merampok penghasilan Rake, penghasilan saya sebagai anak buah Rake. Saya tidak pernah merasa terganggu. Kalaupun ada yang saya setujui dari pendapatmu itu, tentang mestinya sedikit menghormati saya, sekedar kulon wun. Soal yang lain, tidak. Saya tidak apa-apa. Rezeki itu ada yang atur. Kita lihat saja dulu, Wuni. Bagaimanapun kerabat Tuan Gajah Biru, selama ini selalu baik kepada saya. Ayo serang! Siap! Lampiaskan sakit hati kalian pada tukang fitnah itu! Bunuh semuanya.
wanita diperlakukan begini kejam? Binatang! Kenapa ada di sini? Sudah lama aku mencarimu. Kenapa Aki melawan prajurit-prajurit Majapahit? Aku tidak bisa membiarkan kebiadaban yang dilakukan prajurit-prajurit Majapahit. Lihat ke dalam hutan. Wanita dan tiga anaknya tanpa senjata dibantai layaknya kawanan babi hutan. Apakah itu perbuatan manusia? Mereka mau melakukan pemberontakan, Ki. Tapi bagaimanapun, mereka tetap manusia. Apalagi seorang wanita yang tidak berdaya. Atau prajurit Majapahit hanya beraninya membantai wanita tanpa senjata lagi, ya? Komandano, kamu yang jadi pimpinan tentara yang berjiwa rendah itu, ya? Saya salah satu dari rombongan tentara itu, Ki. Tapi kejadian itu lepas dari pengamatan saya. Jangan cuci tangan. Akui saja kalau itu memang kesalahanmu, Komandano. Sepertinya aku pun sudah tidak kuat lagi. Carilah anak dan keponakanmu di Randu Alas Wadon. Saya akan mencabuti anak panah itu, Ki. Aki harus diobati. Kematian seperti ini yang sangat ditunggu oleh setiap pendekar. Ini adalah kematian yang paling terhormat. Nini Raga Runting, kau pasti bangga. Ki, Aki. Buat apa kamu tolong seorang musuh, Komandano? Dia manusia yang paling berbudi yang pernah saya temui di dunia ini. Dia telah berani melawan tentara Majapahit. Karena tentara kita berhati kejam. Sangat kejam. Siapa tadi yang masuk ke dalam hutan? Tuan Tumenggung, saya minta tentara yang tadi masuk ke dalam hutan supaya dihukum berat. Mereka telah membantai wanita dan anaknya dengan sangat kejam. Tapi Komandano, mereka pemberontak. Laki-laki atau perempuan, hukuman sama saja. Menurut orang tua yang baru saja tewas ini, mereka sama sekali tidak bersenjata. Apakah pantas seorang tentara bersenjata lengkap membantai wanita dan anak yang tidak bersenjata? Apakah tentara itu bukan manusia sehingga tidak memiliki kemanusiaan? Rupanya dia yang telah menyelamatkan Panji dan Aiwandira. Kita harus cepat membawa mayat kita Parawang ke rumahnya. Kita tanya saja. Nini Raga Runting. Komandano. Weh, si Sapi Ompong sudah berangkat mencari kamu. Nini, saya datang kemari dengan Aki Tanpa Roang. Tapi mana
jadi ya? Pakai sembunyi segala, huh? Nini, kita Parowang terkena apes. Dia telah tewas. Mana dia? Mana dia? Rupanya kamu sudah melihat kelihatan nasibmu gagal. Itu sebabnya kenapa kamu kemarin mengatakan ingin melihat wajah sang pencipta jagat raya ini. Itu kenapa kemarin kamu mengatakan ingin dilahirkan kembali sebagai tukang kebun. Kakak, nasibmu jelek sekali. Kau pasti kesakitan, kan? Kamu pasti ingat aku, kan? Kakak. Kakak. Akhir dari kata-katanya sebelum dia meninggal, dia menyebut Nini Raga Runting. Terima kasih, Tabib Buong. Terus terang, saya merasakan tubuh saya segar kembali setelah minum obat racikan Tuan. Yang mana orangnya? Yang tua. Kalau anak yang sama dia bikin susah kamu, terserah. Ini uang muka untuk kamu. Kita ke rumah Rakyat Pemintian dulu, Tanja. Guru punya kenalan di desa ini. Dia dukun yang cukup hebat. Sesama penyembuh harus saling dekat. Itu dia orangnya. Cepat, lakukan tugas masing-masing. Tuan, tolong Tuan. Teman saya diterkam macan. Macan? Mana? Di sana, Tuan. Itu... Ayo, Tanja. Ambilkan obat luka. Guru! Apa salah saya? Tanja, keluarkan semua obat. Kakak Mei sing! Kakak Mei! Ada yang menikam dada guru. Apa alasannya? Saya tidak tahu. Sepertinya pisau itu mengandung racun. Buatkan obat minum penangkalnya, Mei. Baik.
Kelihatannya bukan bisa binatang, juga bukan warangan. Apa warna kulit di sekeliling luka, Mei? Warnanya merah kehitam-hitaman, Guru. Racun jamur kalung merah. Cepat, Kakak Mei. Kalau sampai menyerang jantung, akan sangat sulit untuk dibersihkan. Guru. Guru mau minum. Sepertinya saya sudah harus pergi jauh. Sudah ada yang menjemput. Guru! Tugas saya di dunia ini sudah selesai. Saya minta kamu jangan tinggalkan negeri ini, Mei. Suatu saat akan semakin banyak orang-orang kita akan hidup di negeri ini. Kamu tidak akan merasa sendirian. Tanja, kamu juga harus meneruskan tugas saya. Saya melihat nasibmu sangat baik. Dan kamu akan tinggal di rumah besar. Dihormati orang. Saya tidak tahu. Apakah saya bisa hidup tanpa guru? Apa kamu lebih lemah dari burung elang? Dia selalu pergi sendirian. Setelah dewasa dan bisa terbang, jangan pernah ada keraguan dalam menjalani kehidupan, sebab selamanya di dunia ini ada dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Guru! 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 Kakak Mesin,
Kakak Mesin mau melanggar perintah guru untuk tidak melampiaskan dendam. Sebagai tabib, saya tidak akan melanggar perintah guru. Tetapi, sebagai seorang pendekar, saya tidak bisa membiarkan kejahatan telah mencelakakan guru. Jadi kau berangkat sekarang, Kamandanu? Kalau bisa, Ayu Wandira dan Panci Ketawang mau saya bawa ke Majapahit, Nini. Sekarang aku sebatang kara, Kamandanu. Biarlah untuk sementara, Ayu Wandira bersamaku. Kalau kamu kangen, kamu bisa datang ke rumahku. Tapi kalau Ayu Wandira yang kangen, biar saya antar dia ke Majapahit. Panji, kamu ikut pamanmu. Di sana kamu bisa belajar tulis baca. Kamu juga bisa jadi tentara kalau kamu suka. Pamanmu sudah jadi senopati tentara Majapahit. Benar, Paman? Kamu ingin menjadi seorang penyair seperti bapakmu? Panji tidak ingin seperti bapak. Bapak kejam. Kamu tidak usah meniru wataknya. Tapi kepandaiannya menulis sastra. Atau kamu ingin menjadi tentara? Kamu bisa menjadi orang yang berguna. Membela negara, melindungi rakyat. Panji ingin jadi seperti kakek Tanpa Roang. Orangnya baik dan suka menolong. Jaga. Itu kakak Mei yang memakai udeng ungu. Tidak usah takut. Ayo. Yeah.
saya, yaitu Tabib Wong Yin. Padahal selama ini Tabib Wong Yin mengabdikan seluruh hidupnya untuk menolong sesama manusia. Dia telah mengobati orang-orang sakit, sampai ke pelosok-pelosok desa, bahkan ke puncak gunung. Kami malah sangat berterima kasih kepada Nyai. Dua orang itu adalah penjahat yang selalu membuat onar di desa Sawo Jajar ini. Karena mereka sering memeras dan menganiaya penduduk yang tidak berdosa. Tapi sayang, guru saya telah tiada. Guru, maafkan saya. Saya harus melakukan kewajiban sebagai seorang pendekar.